Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Aquarimba ID. Nah, kesempatan kali ini saya mau memasang tabung oksigen serta perlengkapannya seperti Mbak ya, seperti apa ini Om Krisna namanya? Regulator. Regulator. Nah, bentuknya seperti ini. Kita langsung buka aja. Ini tempat air seperti Mbak, namanya kurang paham. Destilator. Destilator. Oke. Ini regulatornya. Yang ini untuk pengisian. Tekanan. Yang ini tekanan. Nah. Oke. Langsung saja kita pasang. Ini ada selang. Ini selang infus tapi ini. Udah kosong seperti ini. Langsung saja yuk. Ini regulatornya nanti dimasukkan di sini seperti ini. Nah, untuk ukuran ini sama ini itu sama sobat rimba. Oksigennya kecil atau besar atau sedang ini sama. Ukurannya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah-langkah pertama kita gunakan double tip. Isolatif. Isolatif. Kalau double tip isolasi ya, Om Krisna ya. Biasa. Yang kedua, kita pasang destilatornya. Ini dilepas dulu. Nanti ini diisi air sobat rimba. Untuk pengisian air di sini, jangan menggunakan air keran ya, sobat rimba ya. Saya menggunakan air kemasan ini. Oke, sobat rimba, di sini ada indikatornya. Lower, upper. Saya mungkin akan kasih segini sampai upper. Fungsinya air ini hanya untuk melembabkan oksigennya saat masuk, sobat rimba. Kita cek dulu sobat rimba. Kita buka. Ini tekanannya. Isinya sobat rimba. Ini untuk indikator isi, ini indikator tekanan. Dari sini kita bisa rasakan apa ada kebocoran atau tidak. Aman sobat rimba. Kita buka. Nah, ini bolanya naik. Nah, di sini keluar. Oke, aman sobat rimba. Oke sobat rimba, cukup sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, serta subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ikan ingat, aku Arimba. Mantap.